Oleh karenanya Abuya Al-Habib Hasan adalah salah satu daripada wali-wali Allah yang begitu mengagungkan Nabi Muhammad. Keinginannya selalu terkait dengan Nabi Muhammad. Sehingga beliau, saya masih teringat bagaimana beliau itu bangganya ketika Al-Fakir yang selalu ditanya oleh beliau, dan mungkin karena doa beliau pada waktu itu, beliau bertanya selalu kepada Al-Fakir, "Segaf, kamu harus berusaha untuk bermimpi Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah bermimpi Nabi Muhammad, berarti kamu dapat perhatian dari Nabi Muhammad. Cari, berusaha." Sehingga saya masih ingat, setiap waktu kalau telepon, sudah mimpi Nabi Muhammad. Bahkan sampai saya takut kadang-kadang untuk menelpon saya punya abah, karena takut saya ditanya sudah mimpi Nabi Muhammad. Kenapa diperhatikan oleh Al-Walid? Karena Nabi Muhammad inilah segala sistem yang berlaku di dunia adalah Nabi Muhammad. Kalau sudah orang mendapatkan perhatian Nabi Muhammad, semuanya mudah. Bagaimana kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad? Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad? Bagaimana kita mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi Muhammad? Caranya, katanya Abu Hasan, sinkronkan dirimu dengan akhlaknya Nabi Muhammad.